Aduh, tanganku kan kena gunting diangkrik. Oke. Ini lagi. Seneng ya pemirsa ya, panen di kebun sendiri tanpa harus takut dikejar-kejar celeng. Tapi netizen tuh suka aku dikejar celeng. Kan kurang ajar. Halo pemirsa yang ada di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my kebun. Hari ini mau ngapain? Saya nggak kerenjang hari ini ya. Pastinya hari ini saya nggak berkebun. Tapi sebenarnya tadi udah berkebun sih. Mau ngapain? Hari ini saya mau ngajak kalian untuk panen-panen lagi. Panen apa Mas Irul? Hari ini saya mau panen sawi. Yang kemarin itu sawinya tuh udah berbunga, jadi mau tak petik sekarang. Terus habis itu nanti tak bawa pulang. Terus nanti mau tak masak untuk makan buka puasa di rumah. Karena kok pengen bikin nasi goreng kayak dikasih ini pemirsa ya, apa namanya? Dikasih itu loh, sawi gitu ya. Terus nanti dikasih ayam goreng kayak kok enak. Oke pemirsa ya, terus nanti aku juga mau ngambil kayaknya ada wild garlic tumbuh. Nanti mau tak bawa pulang terus dimasak nasi goreng. Oke yuk sekarang kita petik. Ini aku bawa apa namanya ini? Biar gaya pemirsa ya, jadi pakai ginian. Yuk sekarang kita petik sawi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tak liatin ini apa? Suara saya pasti dilolokin netizen. Bindeng karena ini banyak sekali serbuk ya. Tuh lemon kurek. Lemonnya tinggal 1-2. Tapi ini tumbuh lagi sih pemirsa, ada bunga-bunganya tuh. Sudah mulai ada bunga-bunga lagi. Yuk sekarang kita panen aja lah, daripada lama-lama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yuk sekarang kita petik sawi. Ini aku bawa gunting tadi. Ini sawiku pemirsa. Lihat, sudah ada ininya sih. Ada bunganya, makanya harus tak panen. Kalau enggak nanti malah bunganya ini kabeh pemirsa, tukul kabeh. Saya enggak tahu nih bunganya kayak apa. Kayaknya dari bonggolnya aja deh. Dari bonggol tak ini tak potong gitu ya. Terus itu yang nanti yang sisanya di sana tak sisain buat grup rempong. Ini mau tak ambil yang udah berbunga-bunga aja pemirsa, karena takutnya nanti ini lagi sih ya. Tak naruh kamera. Ini mau tak ambilin yang sudah berbunga aja pemirsa saloe. Ini ada yang berbunga mau tak petik. Masuk sawi ini kayak gini, ini mini sawi apa gimana aku nggak paham ya. Kayak sih ini sawi-sawi yang tipe sawi kecil gitu loh. Masa sudah ada bunganya tuh? Aku nggak tahu ini jenis sawi apa pemirsa. Kalian komen dong, saya kurang paham soalnya. Masa masih kecil-kecil gini udah ada ininya, Jal. Udah ada bunganya, kan aneh. Harusnya kan belum ada bunganya ya. Sembuh lah. Gak dong aku ambil sawi gitu. Nih, tapi cakep sih, lucu sawinya ya. Ini sawi apa saya kurang paham. Sembolah, penting tak panen. Karena sudah tumbuh ini aja. Kok udah tumbuh ini aja? Heran aku. Tak peti ini ketok apa pemirsa, ketok kan? Oke. Gak tahu ini batangnya bakalan tumbuh lagi gak sih kayak gini. Aku tuh jujur belum pernah panen sawi. Jadi gak tahu nanti dia bakal tumbuh lagi apa enggak. Kayaknya sih enggak ya. Ini tak petik yang udah ada tunas-tunas berbunga gitu loh. Jadi biar enggak ini. Ini kalau mau gue rek. Tuh. Lucu ya bentuknya ya. Ini udah dapat segini. Nanti dibikin nasi goreng, dibikin mie gitu kayaknya kok enak ya. Seger. Tak ambil yang udah ada bunganya aja rek. Masuk sawi sak pede-pede kayak wis ada kembangi kan aneh. Sawi model opo iki? Setelah rapopo ya. Namanya juga usaha. Tak ambil yang sudah ada bunganya aja, kalau belum enggak usah. Saya jujur
belum pernah nanam yang namanya sawi. Udah pernah sih, tapi kalau sawinya kayak gini saya kurang paham ini sawi jenis apa. Sawi kuntet-kuntet kok ini ya, sebetulnya ini ya. Saya cuwilik-cilik ini padahal. Masanya kembangi ya. Nih dapatnya segini itu cuma saat tekem. Oke, kita pindah lagi yang ada bunganya. Ini saloknya nanti ini pemirsa apa? Tak sisain buat grup rempong karena mereka mau kesini katanya. Kemarin tak tawari. Ayo yang mau ke ini kebunku. Saya tuh cuapek pemirsa karena kemarin tuh habis apa namanya ketemu sama bosku meeting. Terus belum bikin konten, belum edit, belum segala macem. Kesel rek aku rek. Tapi ya biar jenenge urip. Gak rati lakoni kok dikira gresul. Nah tuh udah ada bunganya jal tuh. Ini sore. Aneh ya ki sawi ki. Sawi apa lagi? Sawi jenis apa aku gak paham. Si cilik kok metu kembangi. Kita ambil pucuknya aja kayak gini ya tuh. Ini daunnya yang ini tak ambil juga. Ini saloknya nanti tak sisain supaya teman-temanku nanti bisa panen tuh. Ambilin yang gini-gini aja. Nanti langsung tak masak pemirsa sampai rumah pas buat buka ya sore. Ini aku udah dapat segini. Nyari yang udah ada bunganya lagi ya. Rempong rek. Ketok kan pemirsa. Nah ini juga ada bunganya lagi nih. Coisam sawi apa sih ini? Tuh lucu ya pemirsa ya bentuknya ya. Sewager. Sawi model apa sih kayak gini ki? Ini daunnya sebesar gini tak. Mana ini lah. Mana yang mana rek. Kecil-kecil sih sudah berbunga. Kan aneh. Oke. Sawi model apa sih ya sini? Sawi tenan apa sawi-sawian? Ya sawi tenan lah ya. Ini saloknya dipangani di ular apa dipangani kelinci? Saya kurang paham, bre. Ya kita pindah ke sini yuk, sudah ada yang berbunga. Nih. Kayak gini tuh. Nih kayak gini tuh udah ada bunganya coba tuh. Ini kalau enggak dipetik nanti dia bisa tumbuh bunga cepat. Oke. Tak pangkasi pinggir-pinggirnya saja karena ini pemirsa ya. Nanti biar dia tumbuh daun lagi. Biasanya sih itu kayaknya tumbuh lagi sih, tapi aku kurang paham. Nah, kayak tuh, sok weker gitu. Sawi model apa sih? Kalau kalian ada yang tahu komen dong. Saya soalnya bukan ahli sawi ya. Harusnya dia panennya pakai pisau aku ya. Orang gue latih. Nah, tuh. Seger. Ini lagi. Ini nanti saloknya biar di panen grup rempong pemirsa ya. Jadi gak semua tak petik. Yuk kita kesini lagi yuk. Karena teman-temanku, aku pengen teman-temanku juga merasakan hasil panen, hasil apa, hasil taniku ya. Jadi biar gak usah beli di supermarket nih. Biasa kan ibu-ibu kan kalau gratisan kan suka nih. Gak tahu nanti yang kesini siapa aja. Yang jelas nanti ada Teh Dona, Yuyanti. Kalau yang lain saya kurang paham bisa apa enggak. Sekilo pemirsa wesana. Wesana kembangnya jal tuh. Kalau gak keburu tak petik nanti takutnya malah dia apa lagi ngarani berbunga. Terus bunganya nyebar kok dinti. Makanya ini harus tak petik sekarang. Kok angel sih.
sawi kudat-kudat ya. Sawi model opo iki. Okay. Seger-seger. Ini yang tak ambilin cuma yang ada bunganya ya pemirsa ya. Kalau yang belum berbunga tak biarin. Jadi ini tak pilah-pilah supaya nanti dia tumbuh lagi. Tuh udah banyak aja, Rek. Tapi kayak gini tuh dimasak kempes ya. Udah ada bunganya lagi nih. Ini kecil. Nih, ketok kan. Gitu, cari lagi yang ada bunganya. Ini masih banyak sebenarnya pemirsa, tapi aku tuh nyari apa? Ngasih sisa buat grup rempong nanti hari Senin tak suruh kesini mereka. Aku nyari yang berbunga tinggi-tinggi aja ya. Nih, misalkan ini. Ini ketok lah, ketok kan. Misalkan ini ada bunganya. Kita petik. Udah tinggi-tinggi kayak gini. Nah. Tuh. Cepet banget udah panen. Kalau yang belum ada bunganya beda sih. Ini lagi. Ini nanti mungkin berapa hari lagi itu sudah tumbuh bunga lagi pemirsa. Makanya harus segera tak panen ini. Aduh, tanganku kena gunting diangkrik. Oke. Ini lagi. Seneng ya pemirsa ya, panen di kebun sendiri tanpa harus takut dikejar-kejar celeng. Tapi netizen tuh suka aku dikejar celeng. Kan kurang ajar. Masa ada orang apa dikejar celeng itu mereka happy. Mbak yang saatnya aku rek dipercaya lagi. Kurang ajar aja nih. Ada lagi rek nih. Senangnya pada di kebun sendiri ya kan. Okay. Yang satunya nanti biar dipanenin sama geng rempong. Udah habis. Satu lagi nih ada bunganya. Soalnya ini pemirsa bunganya tuh kecil-kecil kayak gimana gitu loh. Satu kadang rada sangsi. Sana kembangin ini. Ini dewasa tumbes kok ya kok enak ya sawi ini. Nah, tuh. Sawi jenis apa ya pemirsa? Ada yang tahukah kalian? Coba komentar. Masak sawi ada bunganya. Saya kundat-kundat ini loh padahal. Mas cukup ya, ini udah banyak tuh. Itu yang masih segitu, nanti besok udah di panen di sama geng rempong pemirsa tuh. Oke, yuk sekarang kita menuju ke sini. Sebenarnya itu bayamku masih banyak itu di sana, tapi saya malas memetik ya. Nih udah saya pecah kerenjang. Ternyata semangkaku aman sih pemirsa, lihat. Tuh. Aman semangkaku. Besok semoga biar dia tumbuh ini ya. Jadi semangka yang buahnya. Tadi saya habis bersih-bersih kebun yang sini. Tak coklai tadi. Suketnya semati, deloan. Ini bayamku juga. Loh, lemu-lemu kepadal kemarin itu udah tak panen ini loh. Nanti biar geng rempong juga kesini dan panen sama ngehabisin itu apa namanya daun kroket leaf tuh udah tua-tua dan dihabisin geng rempong. Ini stroberinya masih belum banyak jadi nggak panen stroberi. Kemarin sudah tak petiki soalnya. Nih pemirsa lihat tuh, nah tuh ya kan ada banyak. Lumayan pemirsa panenannya. Saya tuh rada heran sama hidung ini loh. Airnya tuh keluar nggak berhenti-berhenti pemirsa, karena itulah apa namanya serbuknya itu loh. Ngeri rek, ngeri. Saya tanya lagi ya. Heran aku. Terus juga mendukung banget cuacanya angin. Terus rada adem, waduh ciloko wes. Kalau ke hutan, ke kebun ini benar-benar parah, ini bunuh diri namanya.
Saya tak nyala kamera. Nah, jadi ini panenannya tadi segini pemirsa, dapatnya lumayan rek tuh. Nanti mau tak bikin nasi goreng tuh. Nih sawinya tuh aneh pemirsa, masih kecil-kecil kayak gini loh, masa udah ada bunganya. Itu sawi-sawi tipe apa sih? Ini dulu tuh bibitnya tuh dikasih teh dona. Gak tahu ini sawi-sawi jenis apa ini. Masa cuma kecil-kecil kayak gini aja udah berbunga loh. Kan aneh. Tapi ya wes lah ya, daripada rakyat asli petik. Ya seperti itulah kayak pemirsa ya, jadi vlognya hari ini cuma segitu. Saya sekarang mau pulang karena ini udah sore. Ini sawinya mau tak taruh di kresek. Cuma gini aja karena tadi tuh aku gak bawa plastik yang gede ya, tuh lihat. Nanti apa namanya? Ini mau tak cuci dulu terus tak oseng-oseng sama nasi goreng sih ya. Oke ya pemirsa ya, sampai ketemu di jalan aja, nanti disambung sambil jalan pulang. Kita lihat-lihat ada apa dek deket jalan situ. Oke pemirsa ya, ini tak cepat-cepatnya dulu terus aku mau pulang karena udah sore, capek pemirsa ya. Kelak pengen mokel. Tapi yo wes langkuai. Oke pemirsa ya, sampai ketemu di jalan aja. Aku tak cepat-cepat sih tuh. Dapat segini kan lumayan rek tuh. Oke, nanti sampai rumah langsung tak masak. Oke. Nah, akhirnya saya sudah selesai ya kan. Cuma pulang dulu. Tak jipuk konsosi sih pemirsa. Lemah latih lesu ya, tapi harus tetap semangat. Aku nanti mau bikin apa ya enak ya? Pengen kayak ice latte kali ya, ice latte matcha. Cangkem ya, poso-poso rek. Ada liar aing. Kayak ice matcha latte kali ya, dikasih krim, terus dikasih apa lagi gitu ya. Kayak kok seger. Ice matcha latte. Dikasih vanilla ice cream kayak, aduh enak rek. Yes, kita polda dulu. Ini alhamdulillah udah dapet apa sawi. Nanti tinggal masak nasi goreng. Kok enak kayak iya. Yes pemirsa ya, saya mau polda. Oke, disambung di depan aja. Kayak di depan tuh ada pohon almond. Nanti tak liatin lagi ada almond. Iya. Tuh. Kok ada gembok ya misalnya kayak aneh. Ayam pemirsa, lihat ayam. Mana saya ngireng ya saiki. Kur. Enak saya ngireng pemirsa PTE. Oke. Okay. Itu lucu rek. Ada saya punya ayam ya, tapi sayang saya nggak punya lahan buat apa ngingu pitik. Pada hari itu sembunyi di sini loh, bawa kadal bawa nyambi pemirsa. Gak betul ya, dia ambil uang kok ya. Warnanya tuh kayak saklibat tadi kayak ijo-ijo biru piye ngono pemirsa. Tapi kok orang metu meneh kayak dia mbak aku kok ya. Lah anginnya ra adem ya Allah. Tuh. Mendung hari ini anginnya wadem pemirsa sumprit. Ini loh pohon pinus tuh. Ada itu tuh serbuk bunganya tuh kuning-kuning itu. Tuh. Kayak gitu. Aku lagi ngenain motong pemirsa gatal. Ngenain motong, ngenain irung. Aduh. Aku tuh menunggu datangnya hujan tapi ya hujan praketek. Ya wes lah pemirsa ya, namanya juga musiman rempong. Lihat pemirsa, ada asparagus tuh. Oke. Oh banyak pemirsa ternyata mas Ian. Tuh ada lagi nyembul tuh. Tuh ini lagi. Loh ini asparagus ya tuh. Ketok kan. Tapi saya lagi gak fancy ya, jadi wes saya udah dapat sawi soalnya tuh, mayan dari kebun dewe. Pemirsa tuh gunungnya tuh loh, tuh ketok kan, tuh bagus ya pemirsa ya. Kok ada pedote ya kayo? Ih jangan-jangan gunungnya mau ini meleduk. Liar aing tuh. Di situ kalau summer tuh panas ya pemirsa, ngeri.
penerokone koyo arep bocor benar panas. Dek kene juga jangan salah ya. Ngalah-ngalah Indonesia panasnya kalau di sini. Cuma di sini tuh panasnya tuh nyelowekit orang kok apa? Orang ungkep bodohnya enggak. Nyelowekit panasnya pemirsa lek summer. Tuh. Bagus ya. Ini di sini juga ada asparagus tuh di sana. Di mana-mana ada asparagus pemirsa di sini. Heran deh. Tuh. Ini juga kayaknya. Alah rada boy. Itu kebun anggur, anggur semuanya, vineyard semuanya. Di depan ada pohon alam udah berbuah nih, tak liatin. Kayak disambung di depan aja ya. Ini pemirsa ada pohon almond nih. Kayaknya tadi udah berbuah, aku tadi pas lewat tuh udah ada buahnya. Tak liatin dia. Di sini di pinggir jalan gini biasanya siapa aja boleh ini pemirsa, boleh metik ya. Lihat, lihat, lihat. Nih, ada almondnya tuh. Ini almondnya. Mas ada pentile ya. Tuh, nih. Wah, banyak di calon almond tuh, lihat. Cakep, rek. Tapi sayangnya ini nggak bisa tak makan. Sekarang aku besok mau petik yang itu aja deket madrasah. Mau tak bikin sambal pemirsa ya. Oke lah, sampai ketemu di next vlog aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena ini udah sore. Takutnya ntar ada celeng gonteng. Ini di apa, di bawah jurang situ kayaknya banyak sekali. Ini pemirsa apa, kono onggrok. Tuh lihat, serem. Ini masih demetnya wakil di ngisar kono. Ih, yes ya, bye. Di aku, kayak papringan. Ih, serem.